kendaraan bermotor vaksinasi keliling pedesaan yang diluncurkan Polresta Sidoarjo 16 Oktober 2021 terus bergerak menyasar wilayah jauh dari perkotaan. Setiap hari ada 6 desa yang dituju sebagai upaya percepatan vaksinasi bagi masyarakat, seperti yang berlangsung di Desa Kedung Cangkring, Jabon Sidoarjo, Rabu 20 Oktober 2021, bertempat di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allima 3 Al-Mahfudzo. Sebanyak 500 dosis vaksin COVID-19 disediakan Polresta Sidoarjo yang dilayani di kendaraan vaksinasi keliling pedesaan. Sejak pagi, animo masyarakat begitu banyak untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Pengasuh Ponpes Muhammad Zairomi menyambut baik adanya inovasi kendaraan vaksinasi keliling desa dari Polresta Sidoarjo. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, usai meninjau vaksinasi warga desa Kedung Cangkring dan santri di Ponpes Raudlatul Muta'allima 3 Al-Mahfudzo, menyampaikan terima kasih atas peran berbagai pihak yang turut mensukseskan akselerasi vaksinasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.